semua. Kali ini aku ada di Cemoro Sewu. Sini mau cuma mampir aja, mau beli makan di sini. Terus langsung turun Cemoro Kandang, turun ke Karanganyar. Kali ini aku transit dulu di Cemoro Sewu. Kita coba lihat apa saja ya yang ada di sini. Ini pintu masuknya loket ke pendakian, jalur pendakian Cemoro Sewu. Ini base camp. Base campnya pendakian Cemoro Sewu. Alat-alat outdoor. Belakang saya alat-alat outdoor banyak. Saya teman-teman mau naik ke Lawu via Cemoro Sewu, persiapannya kurang atau alat-alat yang kurang bisa dilengkapi di sini. Oke, kita mau ngopi dulu teman-teman, transit dulu. Karena ini sudah waktunya zuhur ya, kita istirahat dulu untuk makan dulu untuk perjalanan lagi, nanti lanjut perjalanan lagi ke destinasi selanjutnya. Menu spesialnya apa nih gini? Semua spesial. Semua spesial. Apa ya enak ya? Sama tempe yang sudah besar. Ya wis lah, nasi pecel, Bu. Ini sama Pak Polisi juga jajan. Warung Busardi, guys. Ganggu apa nggih? Sadian yang mriki nggih. Berapa tahun? 1912. Generasi keberapa iki wis? Generasi kepingin turun temurun. Karo sapa Mbok Yem si Gunung Lawu? Disik ndi? Disik kene ya. Oh, ya berarti wis puluhan tahun legendaris. Dari Bu Sardi ngene, Bu Sedak Sardine ta sih? Sudah meninggal. Oh, ini cucunya apa anaknya? Pembantunya. Oh, tak kira anak-anak. Berarti mboten nate teng mriki nggih sing gadah. Niku fotone teng mriki niku. Oh, ngoten. Kae guys. Mana iki? Tinggal cucu manis, Mas. Goreng apa iki? Goreng kerupuk. Goreng kerupuk. Oh, goreng kerupuk, guys. Ini. Cuma kebetulan aku arep medhun mampir kene sik. Nunggu telur maksudnya sego pecelnya diracik sik. Yeah. Engko kene ndoke kan karek goreng sreng. Oh, ndoke wis enek jere malah. Pecel soto. Ini cucunya Mbah Sardi nggih. Oh, ini cucunya, guys. Sini pewaris usaha. Ya, sego pecelnya, Mbak. Ya. Pengen ngerti aku pecelnya koyo piye rasane. Ya. Pecelnya lagi dicir nih, Mbak. Nggih. Ya. Nah, mesti dicir ngene. Dua. Ya, 8.000. Bukanya bentin terang ya, Mbak? Iya. Nantes jam pinten katanya? Iya, jam 10 ya. Tambah merah sama sih. Jam 10 malam? Iya, kalau rame. Ini kan tambah merah. Oh iya, rame. Nek hari biasa? Hari biasa, iya. Bu? 8.000. Sampai jam 3 esok. Bukan. Jam 3 sore. Oh, jam 3 sore wis telas. Iya. Oh, nggih. Anten yo. Mboten mangan. Lah buka e jam piro, Bu? Buka e mas pagi. Pagi sudah buka. Oh, jam Ibu sudah siap. Fajar subuh. Nggih, ngar maksud e darah siapnya ini pun siap mriki. Oh, maksudnya nek misale kula mriki ngoten jam pinten pun siap e? Masuk udah ada. Jam 6 sudah kan ada. Oh, terus ditutup tapi pun siap jane. Oh, nggih. Siap.
Oke guys, kita tunggu saja di depan. Nah ini teman-teman, nah, jadi pesananku nasi pecelnya ya di Cemoro Sewu. Konon ini lebih tua atau lebih dulu jualannya daripada warungnya Mbok Im katanya. Mbok Im yang Gunung Lawu yang udah pernah kuliput kemarin. Ini biasa, seperti biasa pecelnya, sayur-sayurannya. Ini ada bayamnya, bayam, terus ada apa ini, mentimun, tauge, serundeng, terus sama kering tempe, terus juga ada telurnya. Ciri khas ya, nasi pecel itu biasanya ada telurnya. Yuk kita coba dulu ya. Bismillah, madas ya lor. Karakter pecelnya itu sama seperti pecel-pecel daerah Jawa Timuran, sama kasar dan manis-manis agak pedes ya, bukan seperti itu. Sama. Terus ini orek tempenya atau kering tempenya itu gurih guys, manis-manis gurih. Jadi di kalau dipaduin itu rasanya pas. Jadi deh. Monggo. Dan biasanya itu teman-teman pendaki kalau sebelum naik itu biasanya kebanyakan sarapan di sini. Karena pagi sudah buka sini ya. Terus Cemoro Sewu ini juga pendakiannya itu lumayan pendek ya di sini. Mungkin 7 jam sudah sampai puncak. Jadi ini termasuknya favorit para pendaki. Ini juga ada tempenya. Tempenya besar tadi ini guys, tak bagi sama dua. Tak bagi dua sama kakak. Tempenya besar banget, setengah aja segini. Jadi ini menurutku pecelnya Bu Sardi ini mak lekat cem-cem buah wow. Enak, perpaduannya itu pas, bumbu-bumbunya jadi walaupun tadi ada kering, ada serunting dan lain-lain itu jadiin satu, itu bisa pas gitu loh. Well, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Bye bye. Bu, nek sekolah pecel Sarasan pinten, Bu? Pinten? Sekolah pecel Sarasan pinten? Persine. Pecel 13. 13 sampai pakai telur nggih. Oh, nggih. Terima kasih. Nek gorengane? Gorengane 2000. 2000-an. Oh ya, standar. Terima kasih. Nggih, sami-sami.